Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak, orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli, habis. Ya, ya Allah, habis. Begitu bilang, ya Allah, habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarat rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabiha. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, 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 terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya. Musik.